Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ini desa kelima yang akan saya jelajahi di Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Posisi saya sekarang ada di sini nih, di Jalan Raya Karangampel menuju Cirebon Kota. Nah, kalau dilihat di Google Maps ya, di sinilah kira-kira perbatasan antara desa Pringgacala dengan Tanjung Sari. Nah, jadi kalau udah masuk sini nih, masuk desa Tanjung Sari, teman-teman. Ada jalan ke kiri, ini menuju desa Pringgacala, terus desa desa mana lagi tuh di sana? Desa Tanjakan ya ke sana kalau nggak salah. Nah, di sini ada kampus hijau Ponpes Kaplongan Lor. Nah, sebelah kiri ini ada masjid, teman-teman. Masjidnya Desa Tanjung Sari ya. SDN 1 dan 2 Tanjung Sari. Wah, masjidnya mega ya, lantai 2. Kantor KU-nya di sini nih, sederhana saja. Oke lur, ada perempatan di sini. Saya coba lurus dulu aja nih. Oke, di sini tembusnya ke pemakaman ya. Pemakaman desa apa nih? Tanjung Sari mungkin ya, atau Pringgacala, saya kurang paham nih, atau benda, entahlah. Enaknya putar balik lagi aja ke kantor KU dan masjid desa Tanjung Sari. Oke teman-teman, balik lagi di kantor KU dan masjid desa Tanjung Sari. Jadi saya akan coba ke arah kiri nih, ke arah Cirebon Kota ya. Dokter Pujianto. Gang Tanjung Sari. Nah, oke teman-teman. Menuju ke arah Cirebon Kota ini saya kurang tahu batasnya desa Tanjung Sari di mana ya. Kemungkinan sih sama desa Tanjung Pura deh batasnya nih. Coba dilihat aja Google Maps dulu di sini.
Oke teman-teman, kira-kira batasnya di depan nih. Ada toko Said kalau di Google Maps ya. Sini kali ya. Ada Plang Tri Nada Indah Manuk Dangdut. Mungkin batasnya jalan ini nih, sebelah kanan Tanjung Pura, sebelah kiri Tanjung Sari. Ih, jalannya ancur lur, parah. Oke, ada jalan ke kiri tadi, ada gang ya. Kayaknya tembusnya di perempatan yang di belakang blok desa tadi sana tuh. Sementara saya lanjut dulu nih, masih ada rumah-rumah di sini. Jalannya hancur parah. Rumah ini dijual. Strategis sih. Pinggir jalan ya. Oke teman-teman, di sini ada pos security, ada semacam kafling ya. Ya segini doang, nggak terlalu luas. Kayaknya masih baru juga sih. Geraha Mas Tanjung Sari. Oke, balik lagi aja lah ya. Oke, balik lagi aja di musola tadi tuh yang ada jalan ke kiri tadi. Musola, bukan musola, ding. Rumah ya, oh ini musolanya ini nih, Baitul Makmur. Kalau di Google Maps nih nggak ada jalan ini nih, pantesan ancur jalannya gini ya. Punten. Punten. Oke, ada jalan teman-teman ke kiri. Lanjut dulu lah sampai mentok nih di jalan ini. Lampu sawit. Dan oke, di sini keluarnya di jalan raya, teman-teman. Oke, teman-teman, balik lagi nih. Kayaknya lurus terus tadi ada jalan ya. Ini nih. Thank you.
mau bakar-bakaran ikan. Banyak perempatan, teman-teman. Waduh, jalannya hancur ya. Banyak polisi tidur juga. Di sini rumahnya masih ada baru-baru nih, teman-teman. Baru-baru dibangun ya. Bentar. Oke, di sebelah kanan itu ada pemakaman ya. Berarti ini jalan yang dari kantorku tuh. Oh, itu tuh dia masjidnya bener. Ini dari jalan yang kantorku atau blok desa tadi nih. Lanjut lurus lagi. Banyak gang ya, gang-gang kecil gitulah. Oke, teman-teman, ini keluarnya di jalan raya menuju Pringgacala dan desa Tanjakan di sana. Saya coba ke kiri dulu. Ini keluarnya di jalan raya Karangampel menuju Cirebon Kota. Pas awal banget saya start ya, atau mulai dari situ tuh, dari jalan raya. Dapur Mei Nur Jajilah Bidan. Oke, keluarnya di sini nih. Puter balik lagi aja dah ke arah timur ya. Timur apa utara, pokoknya ke sana lah. Nah, kalau sebelah kirinya sungai ini, teman-teman, masuknya desa Pringgacala. Udah pernah saya jelajahi beberapa minggu yang lalu nih. Servis motor, tambal ban, berkah las.
Idan Juju. Kantor Yayasan Al Mukminun. Oke teman-teman, kesini juga masih masuk Tanjung Sari nih ternyata ya. Ada jalan ke kanan, nanti saya coba ke situ, sementara lurus dulu. Oke, lagi ada perbaikan jalan tuh kayaknya ke situ. Balai Penyuluhan Pertanian. Ada perumahan baru ya, kafling-kafling nih. Catnya juga masih pada baru-baru. Kurang tahu ini masuknya Pringgajala benda atau benda ya sebenda ya atau Tanjung Sari. Ini juga baru nih kayaknya, mau bikin ruko-ruko nih sepertinya. Oke lah, anggap aja batasnya di sini, teman-teman. Jadi saya harus balik lagi menuju gang yang tadi tuh. Oke lur, ini dia gangnya atau jalannya ya. Ada gapuranya Kampung KB Desa Tanjung Sari. Saya ambil ke kiri nih, masuk ke jalannya atau gangnya. Baru pertama kali saya lewat sini nih. Oke teman-teman, di sini ada perempatan ya. Saya ke kanan aja lah. Ada pemakaman juga. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mawar Cengki. Oke, ke kanan pemakaman nih, berarti ke arah kantor kubu.
Tanjung Sari, saya kesini aja lah. Jalan lingkar paling apa nih? Timur apa utara ya? Paling timur kayaknya ini. Oke, lumayan ramai juga ya. Rumah-rumahnya rapet, teman-teman. Tembus-tembusnya kemana nih? Saya kurang tahu nih. Baru pertama kali ke sini soalnya. Mawar Jengki 4. Kayak mentok harus ke kanan berarti ini. Ke arah barat teman-teman, lumayan silau ya. Dan wah, lahannya luas banget nih. Kayak semacam petak-petak apa, kontrakan ya. Oh iya, rumah kontrakan lur. Oke, ini jalan yang udah saya jelajahin berarti tengah-tengah. Dodol Maun Putra. Oke, keluarnya di Jalan Raya Karangampel menuju Cirebon Kota lagi nih. Oke teman-teman, saya lewatnya sini aja lah. Barangkali ada gang lagi, saya coba jelajahin. Oke, ini ada gang lagi nih, arah timur ya. Pinggir irigasi, pinggir kalen, ada gang lagi. Oke, saya coba sampai mentok di sini ya. Barangkali ada tembusan lah, mudah-mudahan sih. Ya, rumah-rumahnya bagus-bagus, ada juga yang sederhana. Ini jalannya banyak polisi tidurnya nih, teman-teman. Bentar. Bentar. Mas. Oh, jalan yang tadi tuh. Nggak tahu nih kesini ada jalan kan. Oke, teman-teman. Jadi mungkin sekian saja
penjelajahan saya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.